Selamat bergabung kembali sahabat DB Channel. Di kesempatan ini saya akan menangani sebuah motor tipe Scoopy ya, Scoopy NJXC, tapi yang masih menggunakan starter kasar ya. Ini yang kode bloknya masih kaset L, man. Masih kaset L ya, jadi belum keempat pada. Kemudian permasalahan pada motor ini adalah pernah terjadi lambat oli ya, sehingga bagian dari seher ini baret, teman-teman. Baret sehingga motor ini menjadi ngasap ya, dan mengakibatkan oli itu cepat sekali habis dan tarikan motor jadi kurang maksimal ya, karena terjadi kebocoran kompresi ya. Bagian dari boring juga sudah baret-baret ya. Nah, ini menyebabkan terjadinya kebocoran kompresi. Jadi, karena saat ini saya akan mengganti seher, teman-teman, dan saya ingin agar tarikan motor ini menjadi lebih bertenaga ya. Selain melakukan perubahan di bagian CVT, membor up atau memperbesar seher adalah solusi yang sangat tepat untuk menambah power ataupun juga tenaga pada motor injeksi ya. Pada motor injeksi, apalagi itu pada tipe Scoopy ya, teman-teman. Nah, jadi saya akan memasang seher Pario 125 dengan oversize 0,50 ya pada motor Scoopy FE ini ya. Nanti agar dapat menghasilkan kompresi yang lebih padat, sehingga akan menghasilkan tenaga motor tentunya yang lebih bagus ketimbang kita menggunakan seher yang standaran seperti itu. Selain melakukan perubahan di bagian seher, tentunya kita nanti akan melakukan pembersihan di area saluran klep, teman-teman. Nah, ini nanti klepnya kita buka, kita bersihkan, kita sekur, dan saluran-salurannya ini, saluran in ataupun saluran out ini juga nanti kita akan bersihkan ya. Kita akan bersihkan. Sedangkan untuk bagian dari sistem injeksinya, itu saya tidak akan melakukan pergantian di, ada belum akan melakukan pergantian ya. Karena saya pernah melakukan perubahan seperti ini tanpa mengganti injektor, itu ternyata injektor yang lama itu masih bisa untuk mencukupi bahan bakar yang diperlukan oleh motor ya. Karena saya hanya melakukan perubahan di bagian seher, melakukan as masih standar gitu. Oke, saya akan mengkorter dulu blok ini, dan nanti kita akan coba untuk memasangnya. Oke, teman-teman, ini untuk blok udah saya korter, dan ini kodenya KWN ya. Pario 125 dengan oversize 50 ya. Ini bloknya udah saya korter, dan sekarang saya tinggal memasang ya. Untuk pemasangan ring itu sama seperti motor-motor yang lain ya. Sudut-sudut yang 360 ini kita bagi tiga ya. Bagian ini bagian atas ini untuk kompresi 1. Kemudian daerah sini ini untuk kompresi 2, dan daerah sininya ini untuk ring oli. Jadi bentuknya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah saya bahas di video saya, teman-teman. Nah, sekarang saya tinggal melakukan pemasangan pada seher Pario 125 pada tipe motor Beat FE ya. Di sini ada sedikit perubahan yang harus kita lakukan pada perpak, teman-teman. Yaitu adalah perpak yang standarnya kan kecil seperti ini. Ini bagian dalamnya ini kita buang ya. Sehingga perpaknya menjadi seperti ini, teman-teman. Ini ya. Jadi dia akan pas dengan seharnya. Jadi kalau seharnya itu naik, dia tidak akan mentok dengan perpak seperti itu. Nah, udah itu untuk yang lain kita tinggal pasang aja. Bagian klep ini sudah hasil klep udah saya ganti. Udah saya sekur juga, dan tinggal pasang aja, teman-teman. Oke, kita akan lanjut pada langkah pemasangan ya. Pemasangan blok seher Scoopy ini ya. Nah, kita akan kita pasang dulu perpaknya, teman-teman. Setelah itu kita kasih oli ya di bagian seher atau di bagian linearnya. Kemudian baru kita pasang ya.
untuk pemasangan ini teman-teman harus pasangnya pelan-pelan teman-teman, jangan terlalu memaksa ya nanti ya. Nanti takutnya ring sehernya itu sampai patah nantinya. Jadi pasang pelan-pelan saja, nanti setelah blok itu sudah masuk atau sehernya sudah masuk ke blok, itu baru kita siapkan perpak yang tadi kita potong ya. Ini perpaknya kita kasih lem, nah itu kita kasih lem tipis-tipis saja teman-teman. Kemudian kita pasang mekanisme noken as ya. Dan juga teman-teman nanti ingat untuk pemasangan daripada karet tensioner ya. Setelah itu baru ini kita kencangkan, baut-bautnya ini kita kencangkan dengan cara menyilang. Nah, dengan cara menyilang sampai keempat murnya ini itu udah kenceng ya, udah kenceng. Dan juga teman-teman pasang dua buah baut yang di samping ya, baut yang baut delapannya itu. Itu juga teman-teman kencengan nanti biar dia benar-benar kekencangannya itu merata dengan cara seperti yang saya ungkapkan tadi itu, menyilang seperti itu. Setelah nanti semua itu kenceng, baru kita pasang part-part yang lain dan mesinnya kita pasang. Oke teman-teman, akhirnya pemasangan sudah selesai ya. Pemasangan blok dan motor ini sudah saya hitungkan. Masih ada beberapa kendala, yaitu bagian starter yang belum berfungsi karena itu memang disuruh menyervis oleh yang punya motor, dan juga nanti katanya ada disuruh menyervis di bagian CVT ya, karena memang jarang diservis. Jadi saya belum dapat untuk mencoba jalan ya. Nah, nanti setelah saya melakukan penyervisan di bagian CVT dan memperbaiki starter, jadi kita akan coba untuk bawa jalan ya. Tetapi secara suara mesin itu masih halus teman-teman, dan perubahan ini itu tidak memerlukan biaya yang cukup yang banyak ya, karena sama aja dengan mengholter, tetapi yang kita pergunakan adalah seher Vario 125 ya, dengan oversize 0,50 yang artinya diameter seher itu sudah 53 mm seperti itu. Oke, nanti kita akan coba teman-teman untuk jalan bagaimana tarikannya. Ini masih saya panaskan karena setiap melakukan colter atau mengganti dengan seher yang baru, itu biasanya motornya itu saya hidupkan ya, saya biarkan hidup untuk memanaskan ya, untuk melancarkan juga sirkulasi oli dan membuat antara seher dengan buring atau bloknya itu menjadi cukup lancar ya seperti itu. Nanti baru kita coba. Yep. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan saya memasang semua ya, dan sudah juga saya lakukan penyervisan di area throttle body. Nah ini untuk gas ini teman-teman ringan sekali ya, tetapi ini akan coba dicoba langsung untuk jalannya itu yang punya motor langsung yang mencoba ya. Nanti kita tanya bagaimana rasanya ada perubahannya setelah menggunakan seher Vario 125 pada motor tipe BTP ya teman-teman. Ini sangat aman dan juga biaya itu tidak terlalu banyak. Jadi buat teman-teman yang mau menambah top speed atau menambah tenaga pada tipe Suzuki FE seperti ini, itu teman-teman bisa mengaplikasi seher Vario 125 itu tanpa mengganti buring teman-teman. Nah ini akan dicoba langsung oleh yang punya motor, nanti kita tanya bagaimana akselerasi atau pun tarikan motor ini ya. Oke, ini yang punya motor langsung mencoba, nanti kita tanya ya bagaimana tarikan motornya. Thank you bro, tarikannya bro. Hah? Mantap, mantap. Nah, jadi memang sangat berubah sekali teman-teman, akselerasi ataupun tenaga itu akan tetap ngisi ya. Seperti itu sedikit apa yang saya lakukan atau perubahan yang saya lakukan pada Suzuki ini ya, menggunakan Vario seher Vario 125 teman-teman. Joss dan mantap sekali. Oke, terima kasih.